Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ayat 75 Allah Subhanahu wa taala berfirman yang berbunyi ulaika yuzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqawna fiha tahiyatan wa salama. Yang bermaksud ulaika, mereka itu yujzauna, akan dibalas al-ghurfata, dengan mendapat tempat yang tinggi di syurga. Ghurfata bima sabaru, disebabkan kesabaran mereka. Wa yulaqawna fiha, dan mereka pula akan menerima tahiyatan, penghormatan, wasalama, ucapan selamat di dalamnya. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, ini Allah nak bagi tahu pada kita, hamba Allah wa ibadur rahman, ibadur rahman, hamba Allah yang bersifat dengan ar-rahman. Banyak-banyak ayat yang kita baca, dah banyak minggu lah kita baca. Ini penghujung dia, Allah bagi tahu kesudahan dia. Hamba Allah ni macam mana kesudahan dia? Hamba ar-rahman, ulaika, mereka itu yujzauna, akan diberi pembalasan. Ghurfata, mendapat tempat yang tinggi di syurga. Ghurfata ni asalnya bilik. Dalam bahasa Arab, tuan-tuan, bila sebut ghurfah ni bilik, ya kan, tak besar bilik kan. Kalau rumah banglo apa ni, itu besar. Tapi Allah kata ghurfata di sini dihuraikan oleh Imam Syarawi bahawa ini adalah tempat yang tertinggi dalam syurga. Tempat yang tertinggi dalam syurga. Ini ganjaran untuk orang yang bersifat sebagai ibadur rahman. Dia dapat tempat yang tertinggi dalam syurga. Allahu akbar. Syurga tu dah hebat dah. Dan ini kemuncak dalam syurga. Tuan-tuan tengok kalau bangunan-bangunan yang tinggi, contohnya menara KLCC kan, tempat yang tertinggi itu tempat yang paling istimewa kan. Kondominium tuan-tuan, kondominium yang paling mahal tu tingkat yang last tu kan. Ada orang kita beli sampai harga dia 9 juta kan, tingkat atas last tu, tingkat atas yang terakhir tu. Kat situ yang istimewa, sebab dia punya pandangan tu, pemandangan dia memang habis lah, keliling lah pemandangan dia kan. Lepas tu dia punya dalaman dia tu Masya Allah kan, dia buat yang terbaik kan. Tuan-tuan tengok jam besar dekat Mekah kan. Tempat hak tinggi sekali tu, paling mahal tu. Jadi tuan-tuan, ghurfata ni tempat yang tertinggi dalam syurga. Kenapa Allah bagi ganjaran yang terhebat ini? Kerana bima sabaru, dengan sebab mereka bersabar. Mereka bersabar. Tuan-tuan, kita sabar. Tuan-tuan sabar. Sabar dalam melaksanakan ketaatan pada Allah Taala. Nak buat benda taat ni, nak laksanakan ketaatan pada Allah Taala, perlu pada sabar. Nak datang sembahyang subuh berjemaah ni, oi, kalau tak kuat tuan-tuan, tak datang. Kan? Tak datang. Tambah-tambah kalau hari Minggu, oh ni, hari ni lah nak rehat. Kan? Jadi perlu kepada kesabaran. Sabar, tuan-tuan. Tuan-tuan, sabar ni kita rasa sekejap je. Cuma masa nak sabar tu, dia rasa cabaran sungguh lah, mencabar. Tuan-tuan. Puasa, tuan-tuan puasa, paksa sabar kan. Makanan ada depan kan, tapi sabar, aku puasa, tak makan kan.
Sebulan kita tak makan siang hari. Puasa tahun lepas dan tahun-tahun sebelumnya. Kan? Kita alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan berpuasa. Kan? Masa puasa tu rasa tercabar, rasa yalah, rasa apa ni, sedapnya kalau boleh makan kan masa puasa tu. Tapi sekarang tuan-tuan, kita puasa tu penat. Penatlah puasa ni sebab tak makan, tak minum, jadi penat. Penat tu kita bersabar. Hari ni kita rasa tak penat tu. Kita tak rasa tuan-tuan, hilang. Tak ada dah. Kan? Dia sabar ni kejap je. Masa kita berhadapan dengan benda tu je, kita rasa penat, lepas tu hilang penat, tak ada lah. Bukan kata penat puasa tahun lepas sampai hari ni kita masih rasa lagi. Kan? Tak ada. Tuan-tuan pergi buat haji, sama juga kan. Penat buat haji tu, tapi rasa penat tu masa tu je. Kan? Jadi kena sabar lah masa tu. Sabar. Sekarang kita tak rasa dah, tuan-tuan tak rasa dah penat haji tu. Orang yang tak sabar ni, dia tak boleh hadap benda tu, tak boleh. Puasa pun tak boleh kan. Puasa ni dah mula nak huara, dah dia rancang dah. Siapa orang-orang yang nak dia aturkan untuk beli makanan untuk dia. Kan? Dah tu dah, kedai mana nak pergi. Kan? Kedai-kedai pun ada dah yang buat perancangan macam mana nak bagi orang tak puasa ni boleh beli. Kan? Macam-macam alasan-alasan menipu. Kan? Ni beli nasi ni untuk anak-anak je ni. Kan? Anak-anak. Untuk anak-anak. Kan? Ada yang betul. Beli untuk anak-anak ada betul. Kan? Tapi dalam betul-betul tu ada yang menipu. Kan? Allahu Akbar. Tuan-tuan. Ya? Kedai-kedai mamak kita pun heran. Dia orang ni berniaga daripada pagi bulan puasa. Tak ada pula dia ambil tindakan. Eh? Patutnya kena ambil tindakan. Mamak ni betul ke Islam? Kan? Ada setengah-setengah kedai mamak tu. Kan? Hari raya operasi. Kan? Bulan puasa operasi. Raya Hindu cuti. Kan? Confuse kita. Ni orang apa ni kan? Okey tuan-tuan. Jadi sabar. Cerita dia kena sabar. Hasil daripada sabar tu, maka kita akan dapat ganjaran yang besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dapat tempat yang tertinggi dalam syurga. Syurga tu dah hebat dah. Tak boleh nak banding dah tuan-tuan. Tak boleh nak bayangkan. Betapa hebatnya syurga. Kita dapat yang tertinggi hasil daripada bersabar. Nak tinggal benda-benda maksiat ni, sabar juga tuan-tuan. Perlu pada sabar. Tuan-tuan, puan-puan, tak ada masalah sebab tak terlibat dengan maksiat. Orang yang biasa tuan-tuan dengan maksiat, nak tinggal maksiat, jenuh tuan-tuan. Dah kena kaki judi kan, kaki nombor kan. Itu dia duduk kat mana-mana pun dia akan cari nombor tu. Kan? Nak tinggal nombor ni tuan-tuan. Payah. Kalau dah ketagih tuan-tuan. Memang payah sangat-sangat. Saya ada kawan daripada sekolah Ma'had. Tapi nasiblah dia kan. Dia tengah sekolah Ma'had dan lagi beli nombor. Kan? Sampailah ketua beli nombor tuan-tuan. Payah nak berhenti. Allah. Nak tinggal tu, dia perlu kesabaran. Sama dengan orang merokok kan. Sama je. Bukan dia tak tahu merokok tu bahaya dan sebagainya. Payah tuan-tuan. Payah. Tapi kalau tuan-tuan sabar, ini ganjaran sabar. Tuan-tuan akan dapat ghurfah. Ya. Ghurfah tempat yang tertinggi dalam syurga. Selain daripada ghurfah,
Allah bagi lagi wa yulaqawna fiha tahiyatan, dan mereka akan menerima penghormatan, ucapan-ucapan tahniah kan, ucapan-ucapan penghargaan. Kalau kita atas muka bumi sekarang ni diberi pingat Datuk Tan Sri apa semua sekali kan, pingat-pingat tu dikalungkan pakaian-pakaian kebesaran. Tuan-tuan tengok geng-geng orang kita yang terima pingat Datuk kan, dia pakai apa, selempang tu kan, dia panggil apa, selempang. Nampak kan gah tu, nampak gah. Dalam syurga lagi dahsyat ha, tuan-tuan. Diberi pakaian-pakaian kebesaran, diberi ucapan-ucapan yang terhebat. Siapa yang beri ucapan ni tuan-tuan? Allah sendiri yang bagi ucapan. Yang pertama, Allah yang bagi ucapan. Disebut dalam surah Yasin, salamun qawlam min rabbir rahim. Salamun qawlam min rabbir rahim. Ucapan salam, selamat sejahtera daripada Tuhan yang apa ni, Rabbir Rahim, yang maha pemurah dan penyayang. Tuan-tuan, Allah yang bagi salam kat kita. Allahu Akbar. Kan? Memang tak ada benda dah boleh memudaratkan kita. Sebab salam tu selamat sejahtera. Kan? Selamat sejahtera. Ucapan salam daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan terima ucapan salam daripada Yang di-Pertuan Agung, apa rasa tuan-tuan? Bangga gila. Agung bagi salam kat aku. Kan? Dahsyat tu tuan-tuan. Biasanya kita yang kena bagi salam kan? Orang-orang besar ni kita yang kena bagi salam. Kalau dia bagi salam kat kita, memang hebatlah kita kan? Penghormatan tuan-tuan. Ini Allah yang bagi salam. Yang kedua, para malaikat tuan-tuan ucap tahniah. Malaikat yang berjuta-juta tu dia ucap tahniah kat kita, ucap salam. Masya Allah, seronok kita kan. Kita jumpa orang-orang ucap tahniah, orang ucap penghargaan, bagai-bagai ucapan-ucapan yang baik dilontarkan oleh mereka kan. Ini ahli syurga ni, orang terbaik, puji-pujian. Masya Allah kan, kita terima dalam syurga tu. Tahiyatan wa salama, yang disebut dalam Quran, wal malaikatu yadkhuluna alaihim min kulli bab salamun alaikum. Yang mana maksud dia, dan malaikat masuk ke dalam syurga itu melalui semua pintu dan mengucap salam kepada ahli syurga kan. Malaikat masuk je syurga, ucap salam kepada ahli syurga. Kemudian kata Imam Syarawi, salam daripada ahlil a'raf. Ahlil a'raf ni, yang ni perlu kepada perbincangan sikit lah. Saya tak ada nak tengok. Iaitu ahlil a'raf ni satu kaum yang istawat hasanatuhum wa sayyiatuhum, sama kebaikan dia dengan kejahatan, sama banyak. Jahat pun dia buat, baik pun dia buat. Sembayang-sembayang tapi minum arak kan. Waliyazubillahi min zalik. Kan. Jarang nak jumpa orang, orang Melayu ni kebanyakannya arak dengan babi. Walaupun dia tak semayang, dia tak makan, tak minum, kebanyakannya lah kan. Jadi ahli al-a'raf ni adalah orang yang sama banyak kebaikan dia dengan kejahatan dia. Mereka ni tak masuk syurga dan tak masuk neraka. Dia pun mengucap kepada ahli syurga, memberi ucapan kepada ahli syurga. Kan. Wanadau ashabal jannah an salamun alaikum. Dan
mereka menyeru ahli syurga, mereka menyeru ahli syurga dengan salamun alaikum, dengan mengucap salam kepada mereka ahli syurga. Allahu akbar. Ini orang-orang yang akan mengucap salam kepada ahli syurga, kepada tuan-tuan lah, puan-puan yang akan masuk syurga esok, insyaAllah. Itu maksud wa yulaqawna fiha tahiyyatan wa salama. Okey tuan-tuan, ayat 76, khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Maksud dia mereka kekal dalam syurga itu, amatlah eloknya syurga menjadi tempat penetapan dan tempat tinggal. Allahu akbar. Khalidina fiha, duduk dalam syurga memang kekal lah, tak ada orang yang akan keluar daripada syurga. Tuan-tuan kalau dah masuk syurga akan kekal selama-lama dalamnya. Lepas tu apa, hasunat mustaqarra. Hasunat mustaqarra adalah tempat yang paling elok untuk dijadikan tempat tinggal. Wa muqama, mustaqarran wa muqama ni tempat tinggal yang terbaik. Kalau dalam ayat sebelum ni tuan-tuan, tuan-tuan baca apa ni, keadaan neraka jahanam macam mana? Neraka jahanam ayat 65 tu Haji, ayat 65 yang kita baca sebelum ni, ha tu, wallazina yaquluna rabbana shrif anna azaba jahannam. Dan mereka ni ibadur rahman ni yang berdoa pada Allah Taala, isrif anna. Dia kalau baca isrif, dia baca alif tu bagi bawah. Kalau kita berhenti setakat Rabbana kan, nak ambil semula isrif anna, isrif, jauhkan kami azab jahannam, daripada azab jahannam, inna azabaha, sesungguhnya azabnya, kana gharama, adalah amat dahsyat, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Ayat tadi hasunat mustaqarran, ada perkataan mustaqarran wa muqama. Beza dengan neraka, neraka saat terburuk, tempat tinggal yang terburuk. Syurga tadi hasunat mustaqarra. Hasunat tu lawan kepada saat. Saat ini terburuk, tuan-tuan. Hasunat itu adalah terbaik. Mustaqarran tempat tinggal, tempat diam. Mustaqarran wa muqama. Mukim, daripada perkataan mukim kan, mukama. Allahu akbar. Untung jadi ahli syurga, duduk dilayan lebih daripada raja-raja atas muka bumi kan. Raja-raja atas muka bumi dilayan dengan begitu istimewa. Nak makan, saya ingat kalau air mineral macam ni, dia kena ada orang buka tudung ni, buka tudung, tuang dalam gelas ni, barulah raja minum. Kalau tak buka, sampai sudah dia tak minum. Itu layanan dia sampai tahap tu. Belum lagi benda-benda lain kan. Kalau kita orang biasa ni, kau buka sendiri lah. Kita kan, raja dia lain layanan. Allahu akbar. Khalidina fiha hasunat mustaqarran wa muqama. Kemudian Allah Taala sebut pada ayat 77, Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kazzabtum fasawfa yakunu lizama. Apa maksud dia? Katakanlah wahai Muhammad, kul ma ya'ba'u bikum, kepada golongan ingkar. Ini abidah, hak syurga abidah tuan-tuan.
Ini masuk perbincangan orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang yang ingkar, ma ya'ba'u bikum, Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu. Ma ya'ba'u bikum, Allah tak peduli. Kita semua akan sampai ke akhirat. Orang kafir pun sampai ke akhirat. Semuanya akan ada di padang mahsyar, tuan-tuan. Semua akan ada di padang mahsyar. Tuan-tuan, orang baik-baik, orang ahli syurga akan dilayan dengan terbaik oleh Allah Ta'ala. Allah peduli keadaan tuan-tuan dan puan-puan. Tapi orang kafir, orang kata, tak engkau lah. Tak engkau. Dibiarkan orang kafir. Ada yang apa ni, perut sebesar rumah, disebut apa ni, di padang mahsyar itu, perut dia sebesar rumah, dalam perut dia tu penuh dengan ular. Allahu akbar. Kan? Ini geng-geng pemakan harta tanpa kebenaran, tanpa yang benar. Rasuah lah, menipu lah, kan, macam-macam. Geng-geng hak makan, bukan riba, kan. Geng-geng alung, kan. Siapa yang terlibat dengan alung, ha, siap lah, kan. Jadi kaki alung pula, kan. Alung bagi persen, kalau dapatkan seorang, dua orang, dapat berapa persen, kan. Kita pun jadi kaki dia. Allah, itu nanti lah, peruk di padang mahsyar tu sebesar rumah, dalam tu penuh dengan ular-ular dalam perut tu. Ular bukan ular biasa, tuan-tuan. Ular, ular akhirat semua bisa-bisa, kan. Bisa dia tak boleh nak bayangkan. Kita usahakan ular dalam perut, cacing dalam perut dah huara dah kita, kan. Huara dah kita, cacing dalam perut, kan. Baru cacing, kan, yang tak ada bisa apa, kan. Ini ular, tuan-tuan. Atap pada ular, king cobra apa semua tu ada dalam tu, kan. Ya Allah. Lantak engkau lah. Kau nak buncit perut ke, kau nak berjalan dengan kepala ke, merangkak ke, Allah, ma ya'ba'u bikum, Allah tak peduli pada kamu, kan. Laula du'a'ukum, kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadanya. Yalah, orang kafir mana ada doa pada Allah Ta'ala, kan. Kalau ada doa pada Allah Ta'ala, tuan-tuan, tiap hari tuan-tuan berdoa pada Allah Ta'ala, alhamdulillah, insyaAllah akhirat esok Allah akan peduli pada tuan-tuan, kan. Allah peduli pada tuan-tuan. Peduli ni penting, tuan-tuan. Peduli ni penting. Kita pergi rumah orang, kan. Kita pergi rumah orang, tiba-tiba tuan rumah buat tak tahu je, kan. Tuan rumah tak layan kita, langsung tak layan, kan. Kita duduk je kat kursi tu, sampai sudah dia tak datang jumpa kita. Apa perasaan kita? Wih, teruk sangat. Oh, tuan rumah ni, kan. Kita dah datang lah, kan. Dia tak layan, terus kita balik. Kita balik, kan. Buat apa lagi duduk rumah macam tu, kan. Orang tak layan kita, kan. Akhirat esok Allah tak layan, ni geng-geng ni nak pergi mana? Boleh patah balik dunia? Tak boleh dah, tuan-tuan. Adab lah, kan. Sebab apa? Sebab engkau dulu atau muka bumi tak nak berdoa pada Allah Ta'ala, kan. Berdoa ni maknanya orang Islam lah, kan. Dia berdoa minta dengan patung, dengan pokok, dengan binatang, itu apa bendanya, tuan-tuan? Itu bukan bukan dia boleh memakbulkan doa pun. Dia tidak boleh memakbulkan doa. Yang makbulkan doa ni hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faqad kazzabtum. Mana makna dia ni? Tuhanku tidak akan menghargai kamu kalau tidak adanya doa ibadat kamu kepadanya. Apabila kamu telah mengetahui bahawa Tuhanku telah menetapkan tidak menghargai seseorang pun melainkan kerana doa ibadatnya, maka sesungguhnya kamu telah pun menyalahi ketetapan Tuhanku. Faqad kazzabtum ni, kamu menyalahi ketetapan Tuhanku itu. Dengan yang demikian,
sudah tentu balasan azab. Fasaufa yakunu lizama, sudah tentu balasan azab disediakan, disebabkan kamu menyalahi itu akan menimpa kamu. Fasaufa yakunu akan lizama ni pasti akan menimpa kamu. Dan benda-benda bala bencana tu, azab seksaan pasti akan menimpa kamu sebab Allah dah tak peduli pada kamu. Dalam ayat ni Allah sebut pasal doa, tuan-tuan. Jadi kena rajin-rajin berdoa. Lepas daripada solat, minta tolong duduk sekejap dan zikir dan doa. Jangan kedekut nak berdoa. Ini antara kerja orang kafir yang Allah tak peduli dia orang ni adalah sebab dia orang tak nak berdoa. Yang tu Nabi kata dalam hadis dia, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otak kepada ibadat, kan? Kena ada doa, tuan-tuan. Sembahyang, lepas sembahyang doa, lepas baca Quran doa, kan? Lepas ibadat-ibadat lain kita berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan buat umrah, tuan-tuan buat haji, doa tak? Confirm lah doa, kan? Setiap pusingan tawaf tu penuh dengan doa, kan? Setiap pusingan apa ni, sa'i, kan? Dia panggil pusingan juga sa'i, kan? Pusingan sa'i, kita berdoa, kan, pada Allah Ta'ala berdoa. Itu tanda-tandanya tuan-tuan, puan-puan adalah daripada ahli syurga. Allah akan peduli keadaan tuan-tuan dan puan-puan di akhirat esok. Allah akan layan, Allah akan layan dengan layanan, ialah layanan daripada Allah. Jauh bezalah daripada layanan manusia, kan. Kita pernah dapat layanan yang terbaik daripada seseorang, orang layan kita betul-betul, tapi Allah Ta'ala jauh daripada tu lagi, tuan-tuan. Dia akan layan kita, tunggu kat, kalau kita nak sampai rumah dia tu, dia tunggu kita sampai, dia sambut kita dekat kereta, dekat kereta kita, kan. Lepas tu dia bawa masuk ni tempat, duduk kat sini, sedia makan, minum, layan, bersembang. Tu macam tu memang nikmat besar-besaran, tuan-tuan. Layan, Allah akan layan kita lebih daripada tu, tuan-tuan. Allah akan layan. Allahu akbar. Tapi kalau tidak beriman pada Allah Ta'ala, layanan tu tak ada. Layanan tu tidak ada kepada orang-orang kafir. Layanan ini hanya ada pada orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa orang kafir tak nak berdoa ni? Kenapa? Sebab kazzabtum, mereka mengingkari, mereka tak percaya pada Allah Ta'ala, kan? Mereka tak percaya pada Allah Ta'ala, yang tu mereka tak berdoa pada Allah, kan? Mereka lebih percaya kepada benda-benda lain, kan? Dia nak tengok benda Tuhan ni kena ada depan dia sebiji, nak ada macam tu, barulah dia nak percaya itu Tuhan, kan? Allah Ta'ala ajar kita bukan macam tu, kan? Aku Tuhan yang terlalu hebat, kan? Aku yang mencipta segala-galanya, takkanlah aku nak samakan dengan makhluk-makhluk yang lain. Allahu Akbar. Allah Ta'ala dia cipta ni galaksi-galaksi ni, tuan-tuan. Kita galaksi Bima Sakti, kan. Kalau tuan-tuan baca surah An-Najmu, Allah sebut huwa rabbus syi'ra. Dialah Tuhan pemilik asy-syi'ra. Syi'ra ni adalah galaksi, satu galaksi. Dalam bahasa Inggerisnya dia panggil Andromeda. Andromeda, tuan-tuan boleh tengok dalam dalam Google search galaksi Andromeda. Imam Syarawi kata galaksi ni kita boleh nampak daripada sini, daripada dunia ni, atas muka bumi sekarang, waktu malam kita boleh nampak, tuan-tuan. Dia bentuk dia, dengan ulama' kata bentuk dia macam kepala panah, bentuk V ataupun W, bentuk dia.
Dia bukan bintang, dia galaksi. Boleh nampak. Ini menjadi panduan kepada orang-orang zaman dulu bermusafir di padang pasir dan orang yang berlayar di tengah lautan. Dulu kan mana ada kompas, mana ada apa kan. Dia orang guna bintang ni. Tengok bintang ni duduk kat mana. Kalau bintang ni duduk belakang dia, mana dia sekarang menuju ke mana. Dia boleh tahu. Kalau bintang ni duduk belah kiri, galaksi ni duduk belah kiri. Zaman dulu dia tak panggil galaksi, tuan-tuan. Dia panggil bintang. Kan? Lain, beza. Bintang lain, galaksi lain. Tapi zaman dulu orang tak faham galaksi ni. Kan? Saya yakin tuan-tuan faham galaksi kan. Apa ni? Kalau bintang ni duduk belah kanan, duduk belah kiri, itu ada perkiraan dia macam-macam kan. Kita sedang berada di mana? Okey tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam Google bintang ni, galaksi ni, kita nampak dia. Tak perlu pakai teleskop. Tak perlu pakai teropong nampak dia, tuan-tuan. Tapi jarak dia dengan kita, tuan-tuan. Jarak dia dengan kita. Masya-Allah. Kan? 2,500,000 tahun perjalanan cahaya. Tu jarak dia dengan kita. Allah dah sebut dah dalam surah An-Najm, kan? Dialah pemilik galaksi tu. 2,500,000 tahun perjalanan cahaya, tuan-tuan. Nak sampai kat kita ni, galaksi tu. Kan? Matahari pun yang kita ada sekarang baru 8 minit cahaya dia sampai daripada matahari. Kalau kelajuan cahaya 8 minit sampai ke bumi. Kan? Ini 2,500,000 tahun, tuan-tuan. Saya bukan sembang, tuan-tuan, bukalah dalam internet tu. Kan? Galaksi Andromeda. Kan? Itulah Asy-Syi'ra, bintang Asy-Syi'ra, dinamakan bintang Asy-Syi'ra. Kan? Dalam tu saintis kata dia ada 200 ke 400 juta bintang dalam tu. 200 ke 400 juta bintang, bukan sebiji dua biji bintang. Kan? Betapa banyaknya. Allah yang buat macam tu, kan, sebesar tu, itu baru satu galaksi. Kan? Galaksi di luar sana disebut oleh NASA, Jabatan Angkasa Amerika, Angkasa Lepas Amerika, kan? Dia kata galaksi ada beribu, tuan-tuan, bukan satu, bukan dua, beribu galaksi. Itu salah satu galaksi. Tuhan yang begitu hebat boleh cipta galaksi, tuan-tuan. Jarak yang begitu jauh dengan kita, takkanlah Tuhan tu muncul tiba-tiba, muncul seketul depan kita macam tu. Allah Ta'ala, tuan-tuan, terlalu hebat, tak boleh nak dibayangkan macam mana Allah Ta'ala. Yang tu Allah kata walam yakullahu kufuan ahad, kan? Dia tidak sama, tak ada satu pun yang sama dengan Allah Ta'ala. Sebab Allah ni terlalu hebat, tak boleh nak dibayangkan. Cuma kita sebagai orang beriman kena yakin dengan ketuhanan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kan? Kenapa Allah cipta sampai bintang, galaksi sampai tahap tu? Kenapa Allah cipta? Allah nak tunjuk kehebatan dia, kekayaan dia, tuan-tuan. Setakat Allah nak bagi syurga pada setiap orang ni, tak ada masalah, tuan-tuan. Tak ada masalah langsung, kan? Satu galaksi tu ada 400 juta bintang, kan? Orang yang masuk syurga ni berapa ramai? Sampai ke 400 juta, kan? Bintang tu boleh dikatakan semuanya lebih besar daripada matahari, kan? Bukan kecil-kecil bintang tu. Allah buat, tuan-tuan. Itu Allah Maha Kuasa. Jadi orang-orang yang tidak beriman, dia tak percaya dengan Allah Ta'ala ni. Dia kata Allah Ta'ala ni tak ada, kan? Allahu Akbar. Wa niyazu billahi min zalik. Tuan-tuan, puan-puan, jangan berubah. Zaman sekarang seruan-seruan ke arah tidak percaya kepada Allah ni banyak, kan? Banyak. Kita jangan percaya pada Allah Ta'ala, kan? Agama ni candu. Agama ni candu. Agama ni bermasalah, menyebabkan kita tak bebas. Kita tak boleh buat banyak benda, kita tak boleh buat sebab agama. Seruan sekarang
Tuan-tuan tengoklah dalam internet, medsos hari ini. Ada suara-suara, bukan jauh pun, kat kita je tuan-tuan. Kat kita je, kan? Nak menghalang agama ni, kan? Sebab dia tengok orang Islam ni makin meriah. Sembahyang subuh, nak sampai tahap Jumaat, dia pun dah bimbang tuan-tuan. Kan? Dia dah bimbang lah. Dah mula takut. Jadi, mana yang melibatkan agama ni, dia cuba masuk. Cuba nak sekat. Cuba nak halang, tuan-tuan. Geng-geng ni. Allahu Akbar. Masa depan agama kita di Malaysia ni, tak tahulah tuan-tuan macam mana. Kan? Risau tengok. Kan? Risau tengok. Sebab orang yang tidak percaya pada Allah Ta'ala ni, nak mulai berkuasa. Kan? Bahaya tuan-tuan. Akhirat esok dia orang terima lah, tapi nak sampai akhirat lambat lagi. Kan? Kita duduk atas muka bumi ni akan rasa dulu. Kena sabar tuan-tuan. Itu saya rasa cukup sekadar tu. Maknanya kita pagi ni berjaya menghabiskan surah Al-Furqan sampai ayat yang terakhir, ayat 77. Mudah-mudahan 77 ayat yang telah kita bincang, kita bicarakan dalam surah Al-Furqan ini beri manfaat yang besar kita dunia dan akhirat, menguatkan iman kita semua dan menyebabkan kita takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah pada pertemuan akan datang kita akan mula membaca surah Asy-Syu'ara. Surah Asy-Syu'ara. Dalam Quran ni mana-mana surah semuanya adalah terhebat. Terhebat. Kita akan jumpa dalam surah Asy-Syu'ara yang bermula dengan ta sim mim. Mukadimah dia. Ta sim mim. Itu ayat pertama dia. Kan. Tilka ayatul kitabil mubin. Kat situ Allah cerita pasal kitab Quran. Kan. Ni surah-surah bila ada ayat Quran memang hebat tuan-tuan. Nanti kita bincangkan. Hari ni tak bolehlah bincang, dah 7:30 dah tuan-tuan. Saya rasa itu saja daripada saya. Apa yang baik datang daripada Allah Ta'ala, apa yang kurang datang daripada diri saya sendiri. Wallahu'alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin, sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.